patut kita syukuri atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Salah satunya adalah menjadi penghafal Al-Quran. Semoga dengan kita menjadi penghafal Al-Quran, kita bisa meraih keridhaan Allah, syafaat Rasulullah, bertambahnya iman, dan menjadi manusia yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan tetap semangat bagi semua para penghafal Al-Quran, tetap bisa berusaha, dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi saya kesempatan menghafal Al-Quran. Karena menghafalkan Al-Quran tidaklah mudah. Perlu niat yang tulus, ikhlas mengharap ridha Allah semata, serta kesabaran, membetahi ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz, hingga terselesaikan. Selain itu, semangat harus terus terpacu dalam deru nafas kita. Berbicara tentang tujuan, salah satunya yaitu adalah untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Yaitu dengan cara menghafal, paham, dan berakhlak Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran adalah orang yang mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga hafalannya. Meskipun demikian, mereka telah akan memberikan sebuah mahkota kepada harapan saya menjadi penghafal Al-Quran adalah saya berharap semua aktivitas atau perbuatan saya semuanya kembali kepada Al-Quran. Dan saya berharap pula Al-Quran selalu menjadi sahabat saya dimanapun saya berada. Dan terus semangat, jangan pernah lelah untuk menghafal dan merojaah. Menjadi seorang penghafal Al-Quran bukanlah sebuah cita-cita, namun menjadinya adalah sebuah anugerah yang besar yang diberikan Tuhan kepada hambanya yang terpilih. Dengan jalan ini, saya berharap semoga cinta saya bertambah besar kepada Allah, dan semoga cinta Allah bertambah besar kepada saya dan keluarga saya. Terima kasih. حامل القرآن قد خصك الرب.